Dalam keadaan lapar dan haus, orang itu kan peka. Sedikit tersinggung, temperatur naik. Dikala itu orang diperintahkan, sabar. Kalau perut kenyang, tidak haus, uang ada, badan sehat, disuruh sabar. Sabarlah orang. Tapi pada kondisi yang peka seperti ini, satu bulan ini untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya, bagaimana sabar bisa menjadi bingkai kehidupan kita? Sabar di dalam mencari harta, sabar di dalam mengejar karier, sabar di dalam mengembangkan nilai-nilai luhur. Sehingga dengan adanya bingkai kesabaran ini, hidup kita 11 bulan sesudah Ramadan nanti dihiasinya dengan nilai-nilai yang indah dari bentuk kesabaran. Kemudian, kapan kita harus melaksanakan sabar ini? Umumnya di tiga tempat. Pertama, sabar dalam melaksanakan taat. Sabar dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Karena pada saat kita sudah mengikrarkan diri, bersedia menjadi pelaksana perintah Allah, kala itulah cobaan, godaan, tantangan, rintangan selalu datang. Iblis, musuh utama kita, tidak pernah berhenti. Sekejap pun, tiap kali kita berencana untuk melaksanakan taat, tiap saat itu pula iblis menyatu rencana bagaimana menggagalkan ini. Kita ingat dalam sejarah kurban, ketika Ibrahim diuji oleh Allah, turun perintah menyembelih putranya, ujian melaksanakan taat. Iyalah kalau orang lain, anak cuma sebiji mata wayang, buah hati belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, sudah lama diharapkan. Turun perintah seakan Tuhan ini berkata, Ibrahim, kau memang cinta kepadaku, tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu? Sembelih anakmu. Ketika Ibrahim akan melaksanakan perintah itu, iblis ngatur strategi. Ini gendeng ini Ibrahim. Luar biasa. Kalau tiap orang punya iman seperti ini, kata iblis, gak ada teman kita di neraka. CS kita gak ada sudah. Ini harus digagalkan. Datang iblis menggoda Ibrahim. Kenapa mau kau sembelih anakmu? Perintah Tuhan. Ah, Tuhan cuma sentimen sama kau Ibrahim. Dia tidak kepengen kau punya keturunan. Jangan dilaksanakan. Tidak ada urusan sama kau iblis. Ini perintah Allah. Mundur. Gagal menggoda Ibrahim, iblis pindah menggoda Siti Hajar. Barangkali perempuan lebih mudah, karena perempuan umumnya lebih panjang rambutnya dari pikirannya, lebih peka perasaannya. Hajar, kau tahu anakmu mau dibawa kemana dengan suamimu? Mau disembelih. Masa sih? Kok sampai hati menyembelih anaknya sendiri? Katanya itu perintah Tuhannya. Oh, kata Siti Hajar, kalau ini perintah Tuhan, jangankan cuma anakku Ismail, aku pun ibunya mau ikut disembelih. Tidak ada urusan sama kau. Minggir. Dua kali kecewa iblis. Gila ini. Dikira perempuan imannya lemah, malah lebih hebat lagi. Malah tanggung-tanggung mau ikut disembelih sekali. Gagal menggoda Siti Hajar. Turun iblis menemui Ismail kecil. Ismail, kau mau dibawa ke mana sama bapamu? Gak tahu. Kau mau disembelih? Kenapa mau disembelih? Katanya itu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, iblis, zahir batin saya siap, zahir batin saya ikhlas. Iblis mau bicara lagi, Ismail ngambil kerikil kecil. Idhabiya la'in. Pergi, laknat terkutuk kau. Tengoklah iblis, dia berputar saja di rumah tangga kita. Suaminya mantap, dia datang kepada istri. Istrinya teguh, dia datang kepada anak. Tidak akan berhenti usahanya di dalam kita menggagalkan upaya agar kita jangan mentaati perintah Allah. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat, di dalam meninggalkan yang dilarang. Orang tahu kita peminum, sudah mau berhenti, ada saja, ah kau jangan bertingkah lah, kau kemarin kan pakarnya, sekarang aja. Sudah berhenti kita berjudi, alah sekali-sekalilah. Sekali-sekali gak apalah, banyak saja bujukan, rayuan agar kita kembali kepada penyakit lama. Meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang Allah pun perlu kesabaran. Karena bukan main godaannya. Sebagaimana halnya juga dengan puasa ini. Puasa di Jakarta, di kota-kota besar, insya Allah pahalanya lebih besar daripada puasa di desa terpencil. Kenapa? Godaannya tidak seberat di kota besar.
Di kota besar kita lihat tulisan gede-gede hormati orang puasa di bawah yang makan biasa. Ini sebuah potret, semakin tinggi nilai taat, semakin tinggi keinginan meninggalkan maksiat, semakin berat juga cobaan dan bisikan iblis. Maka semakin diperlukan kesabaran itu. Lalu tempat yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi kesulitan, cobaan, ujian. Baik dia dalam bentuk yang menyenangkan maupun dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Kalau bukan sabar yang jadi bingkai, maka ketika datang kesusahan, kita akan seperti ayam sampar, hidup segan mati tak mau, bagai kerakap tumbuh di batu. Tetapi kalau bingkainya adalah sabar, kita akan seperti karang di tengah samudra, dihantam gelombang yang bagaimanapun besarnya, dia tetap tegar berdiri dengan kokohnya. Begitulah orang-orang beriman yang diberikan bingkai sabar sebagai hasil pelaksanaan ibadah puasanya. Nah, sabar ini tentu tidak ada habisnya. Pada tatanan dan situasi tertentu ada batasnya memang, tapi secara umum tidak boleh kita berkata habis sudah sabar saya. Ya mungkin dalam hal itu, tapi dalam hal lain tidak boleh sabar itu habis dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang diberikan sifat sabar ini, seperti sudah dicontohkan, bagaimana sabarnya Ibrahim, bagaimana sabarnya Siti Hajar, bagaimana sabarnya Ismail, melaksanakan perintah Allah dan mereka lulus. Lalu Ismail selamat digantikan dengan seekor kambing kibas, dan kemudian Ibrahim diberikan lagi kegembiraan dengan beroleh seorang putra lagi yang bernama Ishak. Inilah hakikat sabar dalam taat. Tidak akan rugi orang yang mau berkorban. Ibrahim siap menyembelih Ismail, Ismail diselamatkan oleh Allah, kemudian Ibrahim ditambah karunia seorang putra yang bernama Ishak. Sebuah potret, tidak akan pernah rugi orang yang mau berkorban, ikhlas dalam berkorban, dan sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar juga dalam meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena ada kesan khufatil jannatu bil makari wa khufatin naru bisyahawat. Surga dan jalan yang menuju ke sana dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka dan jalan-jalan yang menuju ke sana diselimuti oleh hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang kita cenderung memang melaksanakannya. Karena itu belum tentu yang menyenangkan kelihatannya akan menyenangkan juga seterusnya. Pandai-pandailah kita memilah dan memilih antara keuntungan jangka pendek dengan kerugian jangka panjang, atau kerugian sesaat tapi menguntungkan pada kehidupan jangka panjang.